Hai, halo, hai, kembali lagi di channel Rifan Gameplays. Di video kali ini saya akan membahas tentang perbandingan map Bandung dan map Garut. Dan juga saya ingatkan kepada teman-teman bahwa ini hanyalah perbandingan saja, bukan menentukan map mana yang akan dirilis di Busit versi 3.7 maupun Busit versi 3.8 nantinya. Oke, langsung saja saya mulai perbandingannya. Nah, jadi gini guys ya, map Bandung adalah ibu kota Jawa Barat, sedangkan map Garut hanyalah kota biasa yang tidak memiliki julukan sebagai ibu kota manapun. Nah, oke, kita lanjutkan lagi. Kita akan lihat landmark yang ada di dua kota ini ya guys ya. Nah, jadi kita lihat perbedaan landmark atau juga tempat ikon-ikon yang terkenal di dua kota ini. Oke, kita mulai dari map Bandung dulu. Map Bandung memiliki Masjid Raya Bandung, terus juga Lingkar Nagrek. Jadi kita akan bahas satu-satu aja ya. Masjid Raya Bandung. Masjid Raya Bandung ini cukup terkenal dan juga bagus ya. Kalau misalkan ditambahkan di Busit, kalian bisa lihat fotonya saja ini, wah cukup bagus sekali guys ya. Oke, kita lanjutkan lagi ke nomor 2. Nomor 2 ini yaitu Jalur Lingkar Nagrek. Jalur Lingkar Nagrek ini juga cukup terkenal di kota Bandung. Dan kalau misalkan Jalur Lingkar Nagrek ini ditambahkan, kayaknya sih bagus juga karena katanya bisa dibuat mabar gitu ya, mabar maupun ya jalur terowongannya. Dan juga untuk yang ketiga ada Gedung Sate Bandung. Nah, ini Gedung Sate banyak yang kepingin ya. Gedung Sate Bandung saya kepingin juga sih. Kalau misalkan map Bandung itu ada, karena menurut saya tempat-tempatnya itu cukup bagus. Gedung Sate Bandung ini juga terkenal guys ya, dengan landmark kota Bandung, tempat-tempat wisata gitu, intinya seperti itu. Oke, kita lanjutkan lagi. Ada Jembatan Pasupati guys ya. Jembatan Pasupati ini juga cukup bagus kalau bisa ditambahkan, kalau bisa ditambahkan di Busit itu cukup bagus dan menambah jumlah jembatan yang ada di Busit setelah Suramadu, Palembang, dan juga Wonogiri. Dan juga ada map Bandung ini yaitu Jembatan Pasupati guys ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Ada Terminal Cicahum. Terminal Cicahum ini juga terkenal di kota Bandung karena Terminal Cicahum ini tempat lokasi syutingnya Preman Pensiun dan menjadi terminal terbesar di kota Bandung guys ya. Oke, kita lanjutkan lagi ke berikutnya. Stasiun Bandung. Ya, kalau misalkan ada terminal kurang afdol kalau misalkan nggak ada stasiun gitu. Ya, semoga aja nanti di Busit misalkan map Bandung rilis, jadi rilis ya, ada stasiun Bandung ya. Oke, kita lihat ke map Garut. Untuk map Garut yang pertama ada terminal tipe A Guntur. Terminal tipe A Guntur ini juga terminal terkenal juga di Garut. Kalau misalkan Garut ada, kayaknya sih Malio harus ada terminal tipe A Guntur ini guys ya, karena terminalnya ini cukup bagus seperti terminal yang ada di Wonogiri. Dan untuk lanjutnya ada Tugu Garut. Nah, ini Tugu Garut ini cukup bagus juga. Tugu Garut, Tugu Selamat Datang di Kota Dodol. Dan ada juga Tugu Selamat Datang di Garut. Nah, ini kalian bisa lihat ya perbedaan dari dua tugu ini, Tugu Garut sama Tugu Selamat Datang di Garut. Ya, oke, kita lihat lagi berikutnya ada Tugu Pertempuran Garut guys ya. Ini juga cukup bagus kalau misalkan ditambahkan. Dan ada juga Masjid Raya Garut guys ya. Jadi enggak Bandung saja ada Masjid Raya, Garut juga punya ya. Jadi bagaimana menurut teman-teman, mau map yang Bandung atau Garut? Kita nantikan aja nanti di next update Busit kedepannya guys ya. Oke, sampai sini dulu untuk video kali ini. Jika ada kekurangan di video ini maupun
ada kesalahan, salah kata mungkin ya, saya mohon maaf. Dan Oke. Saya mohon pamit. Saya Rifan Gameplays. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.